قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في امين رضي الله عنكم واحذر ان تطيعه في العلانيه وحيث تعلم انه يطلع عليك وتعصيه في السر وحيث لا يعلم فتقع في الهلاك <applause> الى ان قال فان ظفرت به فالقي نفسك عليه وحكمه في جميع امورك وارجع الى رايه ومشورته في كل شانك واكتلي به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة كمخالطة الناس ومداراتهم ودعوة القريب والبعيد إلى الله وما أشبه ذلك فتسلمه له ولا تعترض عليه في شيء من أحواله لا ظاهرا ولا باطنا وإن وقع في قلبك شيء من الخواطر في جهته فاستهد في نفيه عنك وإن لم ينتفي, وإن لم ينتفي فحدث به الشيخ ليعرفك وجه الخلاص منه وكذلك تخبره بكل ما يقع لك خصوصا فيما يتعلق بالطريق واحذر ان تطيعه في العلانيه وحيث تعلم انه يطالب عليك وتعصيه في السر وحيث لا يعلم فتقع في الهلاك. باركي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله <applause> بسم الله محمد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله كمارين ليسبوتكن ciri-ciri Asyik al Kamil atau Al Murabbi ha? Mereka kalau kamu beruntung bisa ketemu Syekh Murabbi tadi itu nafsak wa umurik maka diri kamu pasrahkan kepada dia jadikan syekhnya kamu itu hakim di dalam segala urusan kamu yang menentukan kembali kepada pendapatnya dia semata segala hal musyawarahkan kepada dia fi dalam segala urusan kamu kalau sudah dapatkan syekh yang demikian ini pasrah istikharahnya inti ke, ke dia sudah karena pilihannya dia tadi itu adalah pilihan dengan nur bukan hanya sekedar dengan kesenangan eh, dohir. musyawarah dalam segala hal mau urusan anak mau urusan apa musyawarah kepada Syekh al-Kamil dari itu kemudian waqtadi bihi fi jami' afalihi wa ikuti Syekh Al Kamil tadi itu dalam segala ucapannya dan perbuatannya kecuali hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus yang bimartabatil masyakhah. Karena dia seorang guru. Guru itu dia tidak hanya uh, berbicara kepada orang yang kelas tinggi saja, yang menengah, ada yang bawah, ada bahkan yang anak-anak, yang anak-anak juga, juga demikian. Sama dengan dokter, bukan hanya dia tadi itu ngoperasi saja, tapi juga ada yang eh, sakitnya tadi itu menengah, ada yang baru, ada yang eh, sifatnya itu memberikan eh, vitamin, kekebalan badan dan seterusnya. Eh, ini nggak bisa ditiru. Hah? Enggak bisa ditiru. Naam. Nah, seperti seperti mukhalatatul nas, kumpul dengan orang. Kadang-kadang di antara mereka saudara kumpul dengan orang-orang yang istilahnya orang yang syafalah, orang-orang rendahan. Bukan karena mereka ingin gabung dengan mereka. Tapi supaya orang-orang ini pernah duduk dengan dia dan pernah memandang wajahnya dia. Hah? Jadi karena rahmah, karena rahmah. Ah, tapi dalam beberapa hal ini nggak usah yang diikuti. Ini guru saya begini, saya ngikuti begini. Ah, itu lain itu. Ah, itu khasan, ah, lahu. Ya, khas lahu. Begitu juga bagaimana dia tadi itu kepada keluarganya. Ya. Jangan terlalu ditiru, terlalu urusan-urusan khusus. Tapi urusan-urusan akhlaknya, bagaimana ibadahnya, istiqomahnya, itu ikuti. Nah, hmm? ikuti-ikuti. Nah, kalau sudah melihat, mungkin dalam pandangan kamu, waduh, kok ini keliru, maka taslim. Nah, maka taslim, jangan menentang dia. Dalam keadaannya, dia secara bohir dan juga secara batin, jangan kamu etirot. warahmatullahi wabarakatuh Fikul ladaika ladaihim adillati ini di misalkan bagaimana khidir khidir ini melakukan yang bahkan bertentangan dengan syariah membunuh anak merusak perahunya orang tapi dia mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dia mendapatkan izin dari Allah hukumnya bagi dia wajib tapi bagi selain dia haram. Kenapa? Wa ma tuhan an amri, mukhalafatul amr maksiat. Bagi Khidir kalau enggak melakukan itu maksiat karena itu perintah Tuhan. Hah, karena itu perintah Tuhan. Kalau sudah demikian jangan ada menentang. Enggak masuk akal. Nggak... Bukan enggak masuk akal, belum punya akal. Memang akal ini ada ada perkembangannya, Saudara anak kecil itu dia menilai bahwa bakso lebih nikmat daripada kawin lu memang iya segitu kelasnya tapi jangan seperti anak kecil karena dia belum balik akhirnya mintakan ada apa mau oh kawin gila itu yang kawin itu nggak masuk akal itu kawin itu eh, ini harus harus tahu inti belum dalam martabahnya karena itu taslim kepada orang-orang yang demikian tadi ini Ah, kalau memang ada di hati kamu, kok perasaan tidak bisa taslim masih berusaha lah. Fajtahid fi nafsihi anka. Berusaha lah untuk hilang daripada kamu. Kalau seandainya belum bisa hilang, kembali ke syekh lagi. Kembali kepada guru kamu. Minta diobati. Kasih tahu, saya masih ada ektirot dengan anda. Saya masih belum ada taslim dengan dengan Anda, ah, nanti dia akan memberikan wajah khalaf, bagaimana keluar daripada permasalahan kamu tadi itu, ah, sehingga tidak ada unak-unak dalam hati kamu, ada etirot, ada menentang, ingkar terhadap dia tadi itu ah? Ah, juga demikian kamu konsultasi setiap saatnya, dengan apa yang kamu jalani, untuk usul untuk untuk, untuk suluk suluk utarik tadi itu ya gimana kok saya kok masih begini ketika anak begini kok masih ada begini terus konsultasi nah, maka guru yang akan membimbing kamu sampai keluar daripada permasalahan itu semuanya inilah perlunya adanya guru jadi bukan hanya sekedar untuk bangga banggaan anak pernah belajar tapi inti pernah belajar apa yang kamu dapatkan daripada dia bukan ah inti apa yang kamu lakukan sekarang sesuai enggak ha, dengan yang dilakukan oleh guru guru kamu. Begitu yang harus dituntut pada bagi setiap murid tadi itu. Wallahu a'lam.